Sukses karena membantu orang lain sukses. Bisnis network marketing adalah bisnis yang sangat mulia. Bisnis ini tidak semata-mata hanya fokus pada keuntungan berupa bonus atau profit semata-mata. Tetapi bisnis network marketing lebih fokus kepada mengedukasi manusia, melatih mental, people skill, dan juga komunikasi yang pada akhirnya akan membantu mencetak banyak entrepreneur atau pengusaha yang bermental sukses. Dalam bukunya Robert T. Kiyosaki disebutkan satu kalimat yang sangat menarik, "For people who like helping people." Artinya, kita tidak akan sukses sebelum kita membantu orang lain sukses. Sehingga satu dengan yang lainnya akan bekerja sama, bernetworking, saling membantu, saling mensupport untuk mencapai tujuan bersama-sama yang pada akhirnya akan membangun yang namanya aset. Nah, sekarang kita lihat, semua orang punya kemungkinan yang sama untuk berhasil di bisnis network marketing. Sekarang kembali lagi kepada kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tim yang terus dilakukan secara komitmen dan konsisten. Dan luar biasanya, tidak ada orang yang gagal di bisnis network marketing. Yang ada adalah orang itu berhenti terlalu cepat. Karena mungkin tidak sabar, ingin cepat kaya, dan bisa jadi tidak siap kerja keras. Jadi, orang yang mau sukses di bisnis network marketing, mereka di awal dengan memiliki yang namanya modal, yaitu impian dan sikap. Dengan modal, impian, dan sikap, maka orang tersebut punya impian yang besar, mesti mau kerja besar, membantu orang lain menjadi besar. Inilah yang kita sebut dengan sukses besar, karena kita membantu orang lain sukses besar.